Ini dia yang habis keceret. Sudah balik lagi. Ya Tadi dia Allah, habis ora keceret. keceret le, labi mugi fitnah ae. Labi ye. Mek jarak mau apa ngono keceret. Nguyu karo keceret iku beda. Oh beda ya. Nah, iki nah, aku lho dak aku iki lho. Wis ning kene ae engko lek teko dhewe. Enteni. Males katene nganu Rono. Wis kesel temen. Oh, kesel ya. Kesel banget. Pokoknya perjalanan ini mesti capek. Tapi gimana lagi, kita emang jauh dari keluarga. Iya, harus pengorbanan ya. Semua pasti harus ada yang dikorbankan. Apa? Kan diingi kan, dilongi kan, mamanya kan full. Ayo mana ya rambut balik ini. Namanya juga sama ibu-ibu orang penting, jadinya ya maklumlah lali. Nah, yuk dikuawal, jadi nih yuk. Dan jangan kayak artis lele. Nah, iya. Wih, kayak non dua lagi. Ini yang penting pemirsa. Ikan asin. Wih, pok gowo tak gowo. Lek kowe kak ngelan sakno kan aku mobil to mek. Kowe ae kawan ya. Ya wes ya. Iya. Ketemu bojomu lang nggih. Nah, ini aku sudah ketemu Mark sama keluarganya Yuyanti. Sekarang aku mau pamitan pulang nih. Iya, makasih ya. Sampai ketemu. Nanti aku main ke rumah. Pasti. 5 hari lagi. 5 hari lagi. Oke. Oke, istirahat dulu. Oke. Capek sekali. Lihat brewok. Brewok. Lah, suka enggak? No. Dari era seneng. Iya, wes. Aku pulang ya. Oke, hati-hati. Bye. Apagado la señal del cinturón. Bien. Por su seguridad, mantengan el cinturón abrochado mientras permanezcan sentados. Gracias.
And gentlemen, this is your captain from flight. Ini baru aja naik turun lagi. Pas udah duduk. Ini udah mau nyampe Barcelona. Pesawatnya semuanya bener. Ntar lagi udah nyampe. Cepet banget. Barcelona rame dia paling di kono kan. Oh iya. Enggak roh lah. Pokoknya udah mau nyampe ini. Enggak mau Milan ini lah bentuk buat di kamar ya. Buat. Tahu-tahu udah sampai Barcelona. Ini hilang. Mas ketok daratan. Kita udah sampai Catalunya, pemirsa. Gunung Montserrat kayak 3 dimensi bentuknya. Kaget pak ya. Jadi di tempat Barcelona rata-rata ikat mau 5 menit lagi bisa. Daerah Forum kelihatan dari sini tuh, Forum yang kemarin aku jalan-jalan sama Angeli di sana tuh. Alhamdulillah udah sampai Barcelona pemirsa lihat. itu Montjuïc dari sini kelihatan tapi nggak ketok dari kamera. Kastel Montjuïc itu Torre Agbar juga kelihatan. Torre di sana keletupan sewiwi. Nah ketok. Aduh. Nah tuh ini ntar lagi mau turun ya. Barcelona dilihat dari atas loh. Itu W. Ini Burj Khalifanya Barcelona ini. W Hotel. Itu Rambla, itu Mare Magnum. Ini yang terakhir kita. Itu situ tuh kuburan.
ini alat-alat apa yang ada ini port. Kita landing dulu ya. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Muy bien. Itu yang mas-masnya waktu itu tuh. Sekarang lagi nungguin bagasi pemirsa. Tadi tuh apa ke imigrasi nggak bisa ini ya, nggak bisa shooting. Dia nungguin dulu ya sebentar ya. Ini aku lagi nungguin Yuyanti karena Yuyanti masih ada di toilet terceret. Jadi aku sekarang nungguin bagasi dulu ya. Ini masih belum ada pemirsa bagasinya. Jadi tak tungguin dulu, kayaknya masih lama sih. Tak tungguin dulu ya. Maaf banget ya. Ini dia yang habis keceret. Sudah balik lagi. Ya jadi Allah, orang keceret Lapi mungkin fitnah. Lapi ye. Jarak mau apa yang ngunyuh keceret? Ngunyuh kalau keceret itu beda. Oh beda ya. Nah, nah beda tapi lo udah pelaku lo. Wis ning kene ae engko lek teko dhewe. Enteni. Males katene nganu rono. Wis kesel temen. Oh, kesel ya. Kesel banget. Pokoke perjalanan iki mesti capek. Tapi gimana lagi kita emang jauh dari keluarga. Iya, harus pengorbanan ya. Semua pasti harus ada yang dikorbankan. Paketan yang berlebihan ini. Ini paketan yang berlebihan jadi ditaruh kayak gini. Iya toh Le. Oh, berlebihan kok 12 kilo iki gak piye? Per bagasi 12 kilo kemu. Lah iya. Enteni, enteni. Heeh, bener kan? Siapa? Suyanti. Suyanti. Jenenge Suyanti. Ketok ijo ngono. Alon-alon. Alon-alon. Iya, ikan asin gitu isinya. Enggak
dikatakan over bagasi. Over bagasi harus digituin. Cepet banget. Nah iya. Ini priority begitu. Nah iya priority. Oke, kiwaanmu. Nah, pokoknya apa jenis mereknya apa kiwaanmu? American Toaster. American Toaster. Lah aku ngomong American Toaster apalane. Kok bareng wek dhewe le. Wis mari. Wis lah ya Allah mbakku mluwet mliyot lho. Oh iya padha berarti. Sudah ya Allah mliyot mliyot. Wah, soalnya kan ame mbak kebuka. Yuk sekarang kita toto dulu. Kita toto dulu ya, toto dulu. Wanku kuwi tutupen ben ora mlekek, Le. Wis ngene aku tak terne teko ketemu bojone terus aku tak mugo nang apa. Oke. Aku gak kesusu. Apa salah? Kuwi kan mlekek anunan ben ora mlekek. Buanmu kuwi peteng kuwi semlekek. Eh kuwi ngomongne meteng nek dilungkas aku nyang Korea kapok. Wes, ora iso ngelokne aku. Kabeh-kabeh kok ngomong meteng, kabeh-kabeh kok ngomong apa jenenge mlekek. Mosok sih, Le. Koyoke slower iki. Ya Allah, kok ya wis luwer. Makane mlekek. Makane mlekek jan-jan. Apa? Nenekane iki. Kan diingi kan, dilongi kan mamane kan full. Ya ngono ya ora mbok balik. Namanya juga sama ibu-ibu orang penting, jadinya ya maklumlah lali. Dikuawal. Lah ya dikuawal, jadine ya. Jan-jan kaya artis lele. Lah iya. Kuwi kek nang dhuwur iki, iki sing ini yang penting pemirsa. Ikan asin. Kuwi pok gowo tak gowo. Lek kowe kak ngelan sakno kan aku mobil to mek. Kowe ae gawan ya. Ya wis ya. Ya ya. Kok ketemu bojomu lah nggih. Heeh. Ya. Ya iso. Nah, ini udah keluar sekarang nganterin si siapa? Suyanti. Oh itu dia. Tuh bojone Yuyanti sing kono. Saiki piye iki? Ngapusi katane kok ambil anake nang tadi. Nah, ini aku sudah ketemu Mark sama keluarganya Yuyanti. Sekarang aku mau pamitan pulang nih. Iya, hati-hati ya. Makasih ya sampai ketemu. Nanti aku main ke rumah. Pasti. 5 hari lagi. 5 hari lagi. Oke. Oke, istirahat dulu. Oke. Capek sekali. Lihat brewok. Brewok. Lah, suka enggak? No. Jare ora seneng. Ya wes, aku pulang ya. Oke, ada okay, bye. Lagi nungguin lift untuk ke metro pemirsa. Oke, yuk. Di dalam lift, sekarang aku mau menuju ke metro terus pulang ke Sijas. Oke, okay, kita sambung di dalam metro aja ya karena mau beli tiket dulu pemirsa. Oke. Okay. Aku sekarang lagi nungguin kereta. Jadi nanti vlognya tak tutup aja pemirsa ya sampai ketemu di rumah aja karena aku capek banget. 25 hours di pesawat. Sekarang aku masih nyari kereta untuk pulang ke Sitges gitu. Keretanya 10 menit lagi. Jadi sambung di rumah aja ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lihat suasananya di sini. Di sini juga banyak pickpocket ya. Hati-hati kalau ke sini. Tadi tuh aku diikutin kayak orang Romania atau orang Maroko gitu. Tahu kalau aku tuh kayak dating dari airport. Ya, yes, itu keretanya udah datang. Oke, sampai ketemu di next one.